السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد عن العشر الأواخر من رمضان. صوت ضعيف جدا شيخنا الكريم، ما أسمع. أقول نتكلم بإذن الله تعالى عن العشر الأواخر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. شيخ هيثم بن محمد سرحان حفظه الله تعالى membuka tausiah dan nasihatnya pada kesempatan yang berbahagia kali ini dengan menyebutkan sebuah mukaddimah singkat, dan beliau pun berbicara bahwa biiznillah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah pesan terkait tentang untaian nasihat seputar 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن الله سبحانه وتعالى بلغنا هذه العشر الأواخر. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia agar kita mendapatkan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. فلابد أن نقوم بشكر هذه النعمة. Maka kewajiban kita adalah wajib bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Syukur hadhihi an-ni'mah takun bis-siyam. Bentuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini caranya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Al-muhafadha 'ala as-salawat al-khams ma'a al-jama'ah hadha min ar-rijal al-balighin. Dan juga di antara bentuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini menjaga salat lima waktu dengan melaksanakan secara berjamaah untuk kaum lelaki yang sudah balig. Al-muhafadha 'ala al-qiyam, qiyam al-lail. Dan juga berusaha eksis atau senantiasa menjaga pelaksanaan salat malam. Qira'at al-Qur'an. Membaca Al-Quranul Karim. Ad-du'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdal du'a wa akthar du'a nuwadhib 'alayhi huwa ad-du'a alladhi arshada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi umm al-mu'minin 'Aisha radhiyallahu 'anha haythu qala laha annaha tad'u bi hadha ad-du'a Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ibunda kaum mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan doa tersebut adalah sebagai berikut: Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni, yang artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan mencintai sifat maaf, maka maafkanlah aku. Fa'fu 'anni fi badani fi mali fi dini fi waladi fi dunya fi al-akhirah. Hadha ad-du'a yashmal kull khair fi dunya wa fi al-akhirah. Maksud dari maafkanlah aku di sini adalah mencakup maafkanlah aku atas segala sesuatu yang segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh anggota tubuhku dan juga segala sesuatu yang pernah aku lakukan terhadap hartaku dan juga segala sesuatu yang telah dilakukan oleh anak-anakku, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang pernah aku lakukan di dunia ataupun di akhirat. Doa ini adalah sebuah doa yang mencakup tentang sesuatu yang berkaitan dengan dunia kita dan juga akhirat kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya kepada
kita semua atas segala sesuatu yang kita perbuat selama di dunia ini ataupun segala sesuatu yang kita perbuat untuk akhirat kita. Naam, wa nahrus ala sadaqa fi hadhihi al-ashr kadhalik hatta walau kana bisyai' al-qalil al-yasir. Dan juga hendaknya seorang muslim bersemangat ya untuk melaksanakan sedekah, untuk menunaikan sedekah meskipun jumlahnya sedikit. Naam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi akthar al-lail, laysa kull al-lail, akthar al-lail fi hadhihi al-ashr al-awakhir. Dahulu Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menghidupkan kebanyakan malam. Ya, menghidupkan kebanyakan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seluruh malam akan tetapi pada setiap malamnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan kebanyakan malam tersebut. Nahris an yakun al-qiyam fi akhir al-lail fi thuluth al-lail al-akhir yani taqriban 3 sa'at aw 4 sa'at qabla al-fajr. Maka ya kita berusaha untuk melaksanakan sholat malam, menghidupkan malam kita ini dengan melaksanakan ibadah sholat di sepertiga malam terakhir. Kurang lebih waktunya sekitar 3 jam atau 4 jam sebelum tibanya sholat fajar. Kedalika nahris ala al-i'tikaf fil masajid allati tuqam fiha salawat al-khamsa al-mafruza. Dan juga hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan ibadah i'tikaf di masjid-masjid yang dilaksanakan salat lima waktu secara berjamaah. Hadhihi ayyam qalila mubaraka nashtahid fiha qadra al-mustata' wa la naltafit ila shayatin al-jin aw shayatin al-ins alladhina aradu alla nashtahid fi hadhihi al-ashr. Hari-hari yang tersisa ini adalah hari-hari yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepantasnya seorang muslim untuk mengerahkan upaya dirinya agar bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita tidak mempedulikan ya sikap-sikap syaitan, baik itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia yang menginginkan kita untuk tidak meningkatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني لا نشتغل بالقيل بالقال الذهاب الى الاسواق مشاهده مثلا اليوتيوب او التلفاز او ما الى ذلك, لا نتفرغ للعباده. Ya, maka sikap seorang muslim ya bukannya menghabiskan waktunya untuk membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan juga dia tidak menghabiskan waktunya untuk menonton video-video yang ditayangkan oleh YouTube ya. Akan tetapi sikap seorang muslim di malam-malam yang tersisa ini adalah meningkatkan waktunya, memanfaatkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم بعد هذا نريد ننبه تنبيه بسيط على الزكاة. Setelah nasihat yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ya beliau Syekh Haitham hafizahullah taala ingin memberikan sedikit nasihat terkait zakat. من كان لديه مال نقود سواء كان عملة أندونيسية أو ريال سعودي أو دولار بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية كاملة لابد فيها من الزكاة أو ذهب أو فضة. نعم. Seseorang yang memiliki harta ya baik itu berbentuk rupiah ataupun berbentuk dolar ataupun berbentuk mata uang lainnya, jika seandainya harta yang kita miliki ini telah berlalu satu tahun, dan juga syarat yang keduanya adalah harta yang kita miliki sudah mencapai nisab, maka di sini seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kaifa na'rif miqdar az-zakat fi ayy mal min al-amwal? Pertanyaannya adalah
yang menjadi pertanyaan kepada saya, misalnya nuqud atau dzahab atau fiddah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mengetahui apakah harta kita telah wajib zakat dan berapa yang dikeluarkan dari harta yang kita harus zakati. Naam syekhna. Naqsim ay mal ala 40 bil ala al hasibah an natij huwa miqdar az zakat wajibah. Yani misalan ana 'indi misalan 40,000 dolar, فهذا كيف أعرف زكاته؟ أقسم على 40 بالآلة الحاسبة يخرج لي 1000 دولار هو الزكاة الواجبة. نعم. Cara kita mengeluarkan atau kewajiban yang harus kita keluarkan dari zakat harta kita adalah cara yang sangat mudah sekali sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Caranya adalah harta kita dibagi 40, dibagi 40, dan hasil yang keluar itulah yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat. Ya. Beliau Hafizahullah Ta'ala mencontohkan jika seandainya ya beliau memiliki harta sekitar 40 ribu dolar, maka 40 ribu dolar ini dibagi 40, dibagi 40, dan hasil yang keluar adalah sekitar 1000 dolar, dan 1000 dolar ini adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat. Walabud an tukhraj az-zakah ila al-asnaf al-thamaniya alladhina dhakarhum Allah subhanahu wa ta'ala fi qawli innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin ila akhir al-ayah. Dan harta zakat yang kita akan keluarkan ini tidak dikeluarkan ke setiap manusia, akan tetapi dikeluarkan atau kita berikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Qur'an, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah kita atau zakat seorang muslim itu dikeluarkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin sampai akhir ayat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. بعض الناس هدانا الله وإياه لا يخرج الزكاة إلى المستحقين إلى الأصناف الثمانية لا يريد يخرج الزكاة يعطيها لزوجته لأبيه لأمه لابنه لبنته وهذا لا يجوز. Sebagian orang ya, sebagian orang yang sudah berkewajiban untuk menunaikan zakat tidak menginginkan atau tidak mau atau enggan untuk mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak ya, dari 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Sebagian mereka mengeluarkan harta zakatnya untuk istrinya, sebagian lagi mengeluarkannya untuk anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, untuk keluarga dekatnya ya. Ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Fa labud annana nukhrij az-zaka li mustahiqiha la نخرج الزكاة لمن تجب علينا نفقتهم كالزوجة والأب والأم والابن والبنت. Kewajiban maka kewajiban kita kata beliau Hafizahullah Ta'ala adalah mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dari 8 golongan yang telah disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang memang tanggungannya, nafkahnya wajib untuk kita tunaikan. Ya, seperti istri, anak, bapak, dan ibu. Ya, mereka, ya, nafkah mereka adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Dan zakat kita tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan kepada mereka atau untuk mereka. ايضا مما نريد ان ننبه عليه ننبه على زكاة الفطر. Di antara hal yang beliau Hafizahullah Ta'ala ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebuah untayan nasihat terkait zakat fitrah. كل من غربت عليه شمس اخر يوم من رمضان وهو مسلم لابد ان يخرج زكاة الفطر. Setiap muslim yang mendapati hari terakhir
di bulan suci Ramadan dengan terbenamnya matahari, maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Illa an yakuna faqiran laysa ladayhi shay, laysa ladayhi yani ma yakfi fi hadhihi al-laila, laysa ladayhi ta'am. Kecuali kata beliau, satu jenis orang, yaitu seseorang yang tidak memiliki makanan sedikit pun ya pada malam hari Id, maka dia tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ikhraj zakat al-fitr ala kulli muslim sa'am min ta'am, yani taqriban بالكيلو جرام من الرز 2 كيلو ونصف تقريبا. Kewajiban yang harus kita tunaikan di dalam zakat fitrah adalah satu sa', ya, dari makanan pokok di tempat atau di negara setiap muslim, ya. Beliau mencontohkan jika seandainya makanan pokok kita adalah beras, ya, atau nasi, dan ini adalah makanan pokok merupakan makanan pokok di negara kita, maka kewajiban kita ketika mengeluarkan zakat fitrah adalah kita harus mengeluarkannya sebanyak satu sok yang berkisar atau hampir sama dengan takaran 2,5 kilogram. Nadfa'ha lil fuqara wal masakin. Kita mengeluarkannya, membayarkan zakat fitrah kita untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Labud an tudfa' wa tukhraj qabla salat al-Eid. Salat Eid al-Fitr. Dan harus kita keluarkan zakat fitrah kita sebelum pelaksanaan salat Eid al-Fitri. Mungkin an nukhrijha fi al-yawm at-tasi' wal-ishrin aw al-thalathin min Ramadan. Kita juga diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita pada hari ke-29 Ramadan. At-tanbih al-akhir nakhtim bihi insyaallah ta'ala. Ada satu nasihat yang insyaallah beliau akan akhiri untayan kalimat beliau pada kesempatan yang berbahagia ini. Min al-umur allati bu'itha biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam arshad ila an yakuna ar-rijal بعيدين عن النساء حتى في المساجد إن كان في الصلاة في مدخل المسجد يكون مدخل خاص للرجال ومدخل خاص للنساء يتقدم الرجال يتأخر النساء يعني لا يمكن أن يكون اختلاط بين الرجال والنساء. Di antara ajaran Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau mengajarkan umatnya untuk menjauhi di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum muslimin dari kalangan lelaki untuk menjauhi kaum wanita meskipun itu dalam pelaksanaan salat di dalam masjid, maka seorang muslim, ya, hendaknya menjauhkan dirinya, ya, dalam meskipun itu dalam melaksanakan salat beribadah di dalam masjid dari kaum wanita, hendaknya mereka berjauhan dengan kaum wanita dan tidak berikhtilat dengan kaum wanita. In kana al-ikhtilat muharram fil masajid fama balana fi ghair al-masajid. Jika seandainya ikhtilat, ya, diharamkan, ikhtilat antara bercampur baur antara lelaki dan kaum wanita berdekat-dekatan di dalam masjid itu diharamkan di dalam ajaran Islam, maka tentunya ikhtilat antara lelaki dan wanita di luar masjid itu lebih diharamkan. Fala yumkin an natasahal fil ikhtilat bin nisa. Dan tidak mungkin, ya, seorang muslim itu bermudah-mudahan di dalam masalah ikhtilaf, di dalam masalah bercampur baur dengan kalangan wanita. Fil kalam ma'a ghair al-maharib la yumkin annana nalin bil kalam na'khudh rahatna fil kalam ma'a an-nisa' ghair al-maharib aw nadhhak aw nal'ab aw namzah ma'ahun. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ya,
tidak layak bagi seorang muslim untuk berbicara lemah lembut kepada seorang wanita yang bukan mahramnya, ya, atau bercanda dengan wanita yang bukan mahramnya, ya, atau berdialog dengan lemah gemulai kepada seorang wanita yang bukan mahramnya. La yumkin an najtami' ma'a ghayr al-maharim fi at-ta'ab fi al-julus fi ya'ni fi ayy makan. Dan tidak mungkin, ya, atau tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan seorang muslim berkumpul dengan wanita yang bukan mahramnya, baik dalam hidangan makan ataupun dalam dalam tempat-tempat perkumpulan, ya, tidak dibolehkan seorang muslim untuk berkumpul dengan wanita yang bukan mahramnya. بعض الناس يقول لا هذا اعتاده الناس يعني هذا أمر عادي عندنا نقول يا أخي العادة إذا خالفت الشرع فالعبرة بالشرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم يعني أحذركم من الدخول على النساء عليه الصلاة والسلام باليوم لنجدكن يا Beliau menjelaskan bahwa sebagian orang beranggapan bolehnya berkumpul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam tempat-tempat perkumpulan, ya, mereka beranggapan atau berhujjah bahwa hal ini merupakan sebuah kebiasaan, sebuah adat, ya, yang banyak dilakukan oleh manusia. Maka beliau membantah anggapan ini bahwa dengan sebuah kaidah yang sangat penting, beliau menjelaskan bahwa sebuah adat, sebuah kebiasaan jika seandainya bertentangan dengan syariat, maka tentunya syariat lebih diutamakan, ya, syariat yang lebih diutamakan. Bagaimana mungkin tidak kita utamakan, sementara Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah memperingati kaum muslimin untuk berkumpul-kumpul dengan wanita yang bukan mahramnya. إذن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بشريعته. Tentunya, ya, seorang muslim yang mengaku dirinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan berusaha untuk mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir untaya nasihat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja yang beliau dapat sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan apa yang beliau telah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurid min al-ikhwa annahum yata'awanu ma'ana fi nashr al-mawqi'na ma'had as-sunnah wa ad-dukhul fi hadha al-ma'had. Yujad bil lugha al-arabiyya wa bil lugha al-injiliziyya wa bil lugha al-faransiyya wa bil lugha al-rusiyya wa yashtariku ma'ana fi ad-dawrat al-mufida. Beliau meminta tolong kepada kita semua agar kita berpartisipasi dengan acara-acara yang beliau sampaikan di dalam akun Telegram ini, terlebih terkait tentang Ma'had As-Sunnah. Ma'had As-Sunnah di sini adalah sebuah aplikasi yang telah beliau gagas. Tentunya di dalam aplikasi tersebut beliau telah isi dengan berbagai macam daurah-daurah ilmiah yang berbentuk materi-materi ilmiah dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar materi tersebut yang menguatkan pemahaman seseorang pelajar.
Dan di dalam aplikasi ini terdapat berbagai macam materi-materi dengan berbagai macam bahasa, di antaranya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Maka apa namanya, hendaknya ya salah seorang di antara kita tidak apa namanya, tidak pelit untuk membagikan apa namanya, membagikan aplikasi ini kepada orang-orang yang sekiranya membutuhkan, agar mereka mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. كذلك ممكن ان يشتركوا معنا باللغة الأندونيسية في الرابط الذي ترسل لهم. إذا ترسل لهم أنت رابط معهد السنة ورابط جوجل درايف بالنسبة للدراسة باللغة الأندلسية، وكل من يختم كتابا من الكتب يحصل على شهادة وإجازة إلى مؤلف الكتاب. Kata beliau, dan juga mungkin mungkin juga seseorang di antara kita ya dari warga, dari penduduk Indonesia, untuk mengikuti acara atau daurah ilmiah ini yang telah disiapkan dalam bahasa Indonesia. Jika seandainya ada di antara kita yang menyelesaikan daurah ilmiah yang berkaitan dengan kitab tertentu, dan dia berhasil lolos menempuh ujian-ujian yang telah disiapkan, maka dia berhak untuk mendapatkan ijazah, berhak untuk mendapatkan berhak untuk mendapatkan syahadat syahadat ilmiah yang sampai kepada penulis kitab tersebut. Insyaallah yang akan kita share pada kesempatan yang akan datang di Telegram beliau yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. الدال على الخير كفاعله، لو تدل إنسان ويدرس كأنك أنت الذي درست، تأخذ أجور هذا الذي دللته على الخير. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang menunjukkan jalan kebaikan untuk saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal, akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, jika seandainya Anda menunjukkan jalan untuk menuntut ilmu kepada saudara Anda, maka Anda akan mendapatkan pahala saudara Anda yang sedang menuntut ilmu, dan hal itu sama, ya, diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.